Setelah seorang dokternya dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait dugaan malpraktik yang menimpa Nurul Hidayah, warga Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, hingga berakibat salah satu tangan bayinya lumpuh, pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Alaudia memberikan penjelasan. Pihak rumah sakit akan mengikuti seluruh proses penyelidikan dari MK DKI. Di sisi lain, pihak rumah sakit juga menganggap bahwa tindakan yang dilakukan dokter sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Hal ini disampaikan setelah beberapa waktu lalu pihak rumah sakit melakukan audit internal kepada dokter yang bersangkutan dengan didampingi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Selain itu, menurut pihak rumah sakit, resiko medis dalam suatu tindakan berpotensi terjadi dan tidak dapat diprediksi. Saat ini pihak rumah sakit sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak korban, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang disepakati. Tindakan yang dilakukan oleh dokter kami sebagai terlapor sudah dilakukan audit pula oleh POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dan dinyatakan tindakan tersebut sudah sesuai. Namun dalam setiap tindakan medis itu pasti berpotensi munculnya komplikasi dan resiko medis yang unpredictable. Anjar Ardityo, Jogja TV.